Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tol Sasu. Jadi di episode Tol Sasu kali ini kita bakalan bahas dua rider di serial Kamen Rider Saber, yaitu Kamen Rider Blades yang mendapatkan final formnya dan juga Kamen Rider Durandal yang bakal muncul di episode minggu depan teman-teman. Karena ini scan untuk bulan April ini sudah keluar ya untuk serial Kamen Rider Saber. Jadi juga kita bakalan bahas kalau ada hal-hal yang menarik lainnya. Jadi untuk perjalanan si Kamen Rider Blades yang namanya Tategami Hyoju Senki ini lumayan panjang ya. Jadi berawal dari rumor katalog mainannya yang katanya bakalan ada Tategami Hyoju Senki Wonder Ride Book, terus berlanjut lagi ke bocoran si foto pas para Kamen Rider-nya ini lagi syuting ya. Jadi ada bocoran di situ. Jadi ada si X-Swordman, ada si Saber, ada si Buster, terus ada Kamen Rider yang warnanya itu putih banget dan juga warnanya campurannya ada biru gitu ya. Wah, ini apakah formnya si Blades? Dan ternyata benar teman-teman ya. Sehari setelahnya keluar lagi besoknya, di sini ada scan-nya yang sangat jelas sekali menampakkan form barunya dari Kamen Rider Blades yang bernama si Tategami Hyoju Senki ini ya, teman-teman. Terus juga di sini Ana udah gatal gitu ya pengen bahas ya, tapi takutnya di sini nanti katalog scan-nya bakal keluar deket-deket ini. Nah, betul ya, kemarin pas tanggal 31 Maret ya. Jadi di situ langsung keluar banyak bersamaan sama scan-nya Zenkaiger, terus juga ada siluet Ultraman Trigger di situ. Nah, baru sekarang kita bakalan bahas, teman-teman. Jadi ini dia form barunya Kamen Rider Blades, yaitu yang namanya Tategami Hyoju Senki ya. Jadi warnanya dominan di putih dan juga biru kemudas, tapi agak metalik ya. Menurut Ani ini lumayan keren. Jadi kita bahasnya pastinya dari first impression, dari bentuknya seperti apa. Kalian juga pasti pengen tahu pendapat Ani seperti apa untuk form satu ini. Menurut Ani cukup keren. Jadi si Saber ini itu gimana ya, setiap rider yang bertambah kuat itu tidak lari dari temanya ya. Jadi misalkan kayak Saber nih ya, dari si Brave Dragon ke Dragonite Knight, ke Primitive Dragon, ke Elemental Primitive, dia itu masih pakai satu hewan mitologi yang sama, yaitu naga ya. Jadi dia konsisten pakai naga terus ya, nggak tiba-tiba super formnya dia pakai phoenix gitu kan. Itu kan udah ngaco gitu ya, karena dia kan namanya juga dragon gitu. Nah, di sini itu si Blades juga dia konsisten dengan si hewannya sendiri, yaitu si lion atau singa ya. Jadi dari si Lion Senki, terus jadi si apa namanya, Fantastic Lion, terus jadi si King Lion Dai Senki, dan sekarang muncul si Tategami ini, dia tetap konsisten temanya lion, cuman emang sedikit berbeda lionnya ini ya. Dan ini keren banget sih menurut Anda, elegan tapi sangar gitu ya. Ini banyak yang protes juga, wah ini tema Kamen Rider-nya udah nggak masuk banget kan menurut aku ya. Jadi udah bukan kayak Kamen Rider si Blades yang final form ini, si Tategami Hyoju Senki ini ya. Karena ada rambut-rambutnya, terus pakai jubah, jadi udah kayak lebih ke monster gitu ya. Kalau menurut Anda sih lebih masuknya ke kayak Lion Maru. Ingat nggak ada serial tokusatsu jadul namanya Lion Maru? Terus juga di 2006 dilanjut lagi ada Lion Maruji. Ini masuk banget ya, jadi singa yang ada rambut-rambut putihnya gitu. Ini keren sih, sangar gitu ya. Tapi Rintaro kalem karakternya, tapi tiba-tiba jadi sangar gini formnya. Dan kita juga pastinya menanti bagaimana development si Rintaro ini untuk mendapatkan form ini ya. Jadi kalau misalkan developmentnya begitu aja, ancur-ancuran atau sekedar dipaksa, siap-siap roasting. Enggak. Oke, okay. Ya seperti itu bentuknya sih menurut Anda, keren dan no protes ya. Oke, okay. Dan kita di sini bakal lanjut ke Wonder Ride Book-nya. Jadi di sini Wonder Ride Book-nya akan bernama Tategami Hyoju Senki Wonder Ride Book. Nah, ini katanya, kata Anda kan final form ya, tapi takutnya Anda sih ragu. Soalnya nanti bakal keluar lagi form yang lebih kuat lagi nanti. Tapi biasanya itu pattern-nya yang setelah Anda telaat di serial Rider-Rider sebelumnya kan, biasanya setelah si main karakter ini sudah dapat super formnya, gak lama lagi setelah itu si secondary rider pasti akan mendapatkan form terkuatnya. Jadi contoh gimana, kayak si Zio itu, Zio 2 keluar Geis Revive kan. Nah, setelah itu kan sampai tamat, setelah Geis Revive kan udah gak ada lagi kan gitu. Dan setelah itu ada Zero One kan, Zero One setelah dapetin si Metal Cluster kan, gak lama si Fua dapetin si Rampage Vulcan gitu. Setelah itu kan, setelah Rampage Vulcan gak ada lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan hitungannya form-form eksklusif di luar movie sih, di luar serial yang nggak dimasukin gitu teman-teman. Makanya kita anggap itu adalah final form secondary rider ya. Dan sepertinya sih si Tategami ini adalah final formnya si Blades gitu. Oke, tadi kita kan bahas Wonder Ride Book-nya ya. Jadi ini juga kita lihat teman-teman bentuknya dan warnanya keren banget. Jadi warnanya juga sesuai dengan formnya, yaitu yang warnanya putih dan biru. Tapi sepertinya si Wonder Ride Book-nya akan lebih cakep lagi, karena di sini warna birunya itu kayak biru clear, terus juga pattern-nya ini atau kayak
apa ya, kayak biru kristal lah ya. Terus juga ada percampuran warna putih, jadi kayak es gitu teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang bilang ini adalah elemennya es gitu ya, mungkin aja bisa masuk ya, karena kan es juga tercipta dari air gitu ya. Jadi bukan rider yang berbeda yang pakai si elemen es itu kan. Kan soalnya si Durandal ini nanti elemennya beda lagi, bukan elemen es ya, walaupun tema dia itu ocean. Nanti kita bahas di terakhir, simak tol satunya sampai habis ya. Keren banget jadi Wonder Ride Book-nya. Terus juga si karikatur Wonder Ride Book-nya teman-teman, di sini ada berbagai macam hewan ya. Lagi kayak jalan tapi lagi di salju gitu ya. Jadi di sini ada singa, ada gajah, ada paus, ada cumi. Terus ada apa lagi nih ya? Jadi banyak hewan-hewannya. Ini mengingatkan Anda sama kayak Rampage Gatling ya. Jadi hewan-hewannya itu ada berbagai macam dan pastinya singanya itu ada di tengah. Jadi ini seperti mengindikasikan kalau si singa ini adalah raja hutan gitu ya. Jadi diceritakan katanya sih ini proses dari si Wonder Ride Book-nya tercipta karena adanya kristalisasi yang ada di markas utara ya. Jadi ini Wonder Ride Book-nya tercipta di markas utara, bukan markas selatan. Terus juga katanya ada kemampuan yang lumayan OP ya, pas ini first scan-nya keluar, pas ini gambar Wonder Ride Book-nya keluar, katanya di sini Rintaro dapat bertarung bersama dengan kekuatan para pengguna blade sebelumnya. Jadi mentor-mentornya blade sebelum dia itu seperti ada tamashinya mungkin ya. Terus si Rintaro ini bisa bertarung bersama dengan mereka. Dan juga selain para pengguna blades, ada juga para ksatria yang sudah ada sebelumnya. Nah, soal ini teman-teman mohon maaf, Ani juga masih agak keragu. Ini kemampuannya menurut Anda sangat-sangat OP sekali gitu ya untuk seorang Rintaro yang seperti itu ya. Soalnya pas scan-nya keluar keesokan harinya nggak dibahas lagi soal ini ya. Tapi katanya sudah dikonfirmasi, katanya sih bakal ada kemampuan seperti itu. Jadi para pengguna kesatria yang sudah pernah ada tuh seperti apa sih? Jadi kayak si Kamijo Daichi pas jadi Saber, si bapaknya Kento juga ada, si Fukamiya Hayato pas jadi Kalibur. Jadi banyak banget teman-teman pengguna Kenzan sebelumnya, pengguna Espada sebelumnya, semua Swordman yang sudah pernah ada gitu ya. Ini OP banget dong berarti ya. Gila, luar biasa. Oke, dan sekarang kita bakalan lanjut ke scan selanjutnya. Di sini ada, masih ada si Blade juga ya, kita bakal bahas si Blade juga. Yang namanya tadi Tategami Hyoju Senki. Maaf kalau misalkan pengucapannya masih salah ya, karena belum keluar di film juga. Jadi di sini sudah berubah si Rintaro-nya teman-teman, dan akan melawan si Zuos yang sudah semakin kuat juga. Sepertinya namanya akan menjadi Zuos Forbidden ya. Jadi Zuos Forbidden ini warnanya seperti merah hitam gini teman-teman. Kalau kita lihat kan Zuos yang biasa itu warnanya kayak Kamen Rider Tiger ya, putih biru ya. Tapi di sini lagi-lagi akan melawan si Blades ya. Jadi rivalitasnya menurut Anda juga kurang menggigit antara si Blades dan si Zuos ini ya. Lebih hambar menurut Anda daripada si Regal dan juga Saber ya. Jadi ini kan masa sih motifnya cuma karena membalaskan dendam master doang, udah nggak ada saga apa-apa lagi si Rintaro ini. Jadi terasa garing aja gitu. Tapi di sini sepertinya Zuos akan menjadi korban untuk si form baru si Blades ini ya. Jadi sekali lagi untuk formnya menurut Anda keren, no protes ya. Walau itu melenceng dari tema Rider, tapi menurut Anda masih masuk tema singanya ya. Karena si rambut-rambut putihnya itu ya bener-bener kayak gimana ya, kayak ya singa-singa yang ganas gitu, Lion Maru banget ya. Kita tunggu aja juga ya kekuatannya seperti apa. Oke, dan ini dia bentuknya, kita bisa lihat lagi ini penampakan dari depan, kiri, kanan, belakang ya. Jadi seperti itu emang yang menjadi ciri khasnya ya, si ini rambutnya yang menjunta itu yang jabrik-jabrik gini ya teman-teman ya. Keren sih ini, menurut Anda keren sih ini. Nanti kalau bertarung di lumpur aja nanti kotor-kotoran ya. Nah, kalian juga boleh komen pastinya soal bentuknya, soal formnya ini, si Blades ini yang baru ini, si Tategami Hyoju Senki ini seperti apa di kolom komentar bawah. Pastinya soal bentuk kita komentarin banyak juga nggak apa-apa ya. Ini soalnya preferensi pribadi, subjektivitas ya. Nggak apa-apa, kalau kalian mau nggak suka juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini adalah Wonder Ride Book-nya ya. Jadi ini menjelaskan soal gimmick Wonder Ride Book-nya dari si Tategami Hyoju Senki Wonder Ride Book. Jadi ini gimmicknya katanya sebelum scan ini keluar tanggal 31 kemarin sudah dibahas, katanya ini adalah gimmick yang paling inovatif dari serial Kamen Rider Saber sejauh ini. Jadi wah, Dragon Knight, King Lion, Dai Senki yang cuma ngebuka-buka gitu kalah teman-teman ya. Dan setelah Anda teliti, ini emang keren banget teman-teman. Jadi ini Anda bahas ability dari Wonder Ride Book-nya dulu ya. Soalnya di sini udah keluar gambar lebih jelasnya dari si Wonder Ride Book-nya. Nanti Anda jelasinnya gimmicknya itu terakhir. Ini Anda bahasnya kemampuannya dulu ya. Jadi ini gimmicknya kan seperti baling-baling atau shuriken ya, bisa muter gitu teman-teman. Jadi di sini dengan memutar Wonder Ride Book-nya,
si Rintaro ini dapat menggunakan kekuatan daratan, land, terus juga sea, lautan, dan juga langit, sky. Wow, sesuai keinginannya. Jadi ini mirip elemental ya. Mirip Rampage juga iya. Kalau elemental itu kan lebih ke api, air, tanah, listrik gitu ya, angin. Di sini sih mewakili gimana ya? Mewakili kehidupan bumi berarti ya. Lautan, daratan, langit ya. Dan di sini Rintaro akan menyelamatkan Kenzan dari jeratan Sabera. Waduh, di sini kita lihat si Kenzan kok masih bisa henshin. Nah, ini takutnya teori aneh yang dibahas-bahas sebelumnya itu nyambung ya. Soalnya si Rintaro itu yang disegel Fusoken Hayate-nya itu cuman yang satu lagi loh. Yang cuman pedangnya yang pedang ganda yang satu lagi, yang satu lagi lah pokoknya di situ. Jadi makanya tempat Wonder Ride Book-nya kan masih ada. Jadi dia masih bisa henshin tapi mungkin ability-nya itu tidak bisa digunakan sepenuhnya atau tidak bisa menggunakan elemen anginnya. Ana belum tahu ya. Ya pastinya tujuan Reika Shindai di sini ya pasti ingin merebut Fusoken Hayate-nya dan juga si Wonder Ride Book-nya. Tapi di sini sayang Rintaro melindungi. "Hei Rintaro, kenapain kamu melindungi si bocil kematian ini? Udah biarin aja." Nah, ini agak ngaclok dari si Tategami tadi ya. Jadi di sini si Rintaro ini akhirnya bakalan akur lagi sama si Toma, teman-teman. Dan terlihat mereka di sini bertarung bersama. Si Toma ini pakai si Elemental Primitive Dragon dan juga si Rintaro ini pakai King Lion dan Senki ya. Dan mereka lagi double rider kick ke Megiddo. Katanya sih Megiddo-nya ini Megiddo kucing ya. Megiddo baru lagi nih. Oke. Dan kita juga masih menunggu prosesnya seperti apa si Rintaro ini proses akurnya sama si Toma kayak gimana. Soalnya sebelumnya para ksatria seperti Babang Winda, seperti si Dai Shinji itu bagus-bagus mereka prosesnya di mana mereka itu pindah ke kubu Toma ya. Kalau pengen tahu prosesnya dan juga kesan-kesan Ana, silahkan kalian simak bahas-bahasnya ya. Itu menurut Ana bagus banget. Ngalirnya tuh kayak natural gitu ya. Semoga Rintaro ini nggak terlalu cepet, terus juga nggak maksa juga teman-teman ya. Dan seperti itu dia untuk si Kamen Rider Blade Tategami Hyoju Senki ya. Jadi kita bakal tunggu keluar di episode berapa. Kalau biasanya udah keluar di scan-scan seperti ini ya pasti nggak akan lama lagi keluar di episodenya juga ya. Mungkin episode berapa sih? Guys Revive kemarin episode berapa ya? 28 ya? Berarti mungkin 30 ya. Pokoknya sih episode yang ada di bulan April ini. Jadi kita tungguin aja teman-teman ya. Mungkin episode 30 mungkin ya. Mungkin ya, kalau salah maafkan. Oke, itu dia untuk Kamen Rider Blades. Kalian simpan komentar kalian nanti di kolom komentar bawah ya. Terus juga sekarang kita bakal bahas rider kedua yang bakal muncul tidak lama lagi, tepatnya di episode minggu depan ya. Berarti episode ini hari Minggu nanti, yaitu Kamen Rider Durandal, teman-teman. Jadi ini Durandal katanya bakalan kuat banget ya. Jadi ini sudah lengkap semuanya. Ini adalah pedang suci ke-11, teman-teman ya. Pedang sucinya si antara Seiken-Seiken itu pokoknya ini sudah lengkap. Jadi di sini Kamen Rider Durandal itu usernya akan bernama Ryoga Shindai ya. Si Ryoga Shindai ini adalah kakaknya si Reika Shindai. Oke, jadi di sini bakalan ada dua swordman ya yang bersaudara atau Shindai Basudara. Jadi Babang Winda, Pak. Terus juga dia akan menggunakan Ocean History Wonder Ride Book untuk berubah ya. Jadi di sini Ocean History itu seperti kayak apa ya, pengetahuan tentang lautan ya. Jadi hewan-hewan yang ada di lautan itu masuk semua ke situ ya. Jadi kayak paus, kayak hiu, terus juga dan lain-lain masuk. Jadi ini masuk sih teman-teman, karena si Reika Shindai kan pakainya itu jadi pengetahuan tentang serangga kan, kalau ini kakaknya tentang lautan. Jadi masih masuk dua kakak adik ini ya, seperti itu. Dan sebelumnya pas scan-nya keluar, Ana lihat Wonder Ride Book, apa ini burem ya. Terus Ana update di fanpage itu Ochan Tori, apa? Ochan Story. Maaf ya pas salah ya, soalnya belum terlihat jelas di situ ya si Wonder Ride Book-nya. Dan juga ini Ana ragu banget loh. Setelah keluar di sini si Blades aja baru keluar banget, langsung diumumkan bakal keluar Wonder Ride Book-nya nanti April. Tapi di sini si Durandal aja udah mau keluar tapi belum diumumkan sama sekali. Bahkan si pedang sucinya si Reika Shindai itu si Sabera belum diumumkan juga bakal keluar mainannya. Nah, takutnya ini semua maksudnya itu ke Premium Bandai. Aduh, ampun ampun ya. Jadi kalau untuk mengumpulkan 11 pedang suci juga butuh modal yang kuat juga, Pak. Oke, dan sekarang kita bakal lanjut ke pedang sucinya nih ya. Jadi pedang sucinya ini akan bernama Jikoku Kenkaiji atau Time World Sword. Jadi di sini juga sudah dikonfirmasi kalau elemen yang akan dipakai oleh si Durandal adalah elemen waktu, teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi elemen es, elemen air. Elemen air kan udah Rintaro, es juga mewakili air ya. Si Rintaro yang makin nanti mungkin di Tategami ya. Jadi di sini mungkin bakalan kuat banget, dia mungkin bisa kayak ability-nya ya, pastinya kalau udah ngomongin waktu ya pastinya
bisa memundurkan waktu lah, bisa ngestop waktu lah, bisa kayak semacam clock up lah, seperti time jacker ya. Nah, jadi pedang suci ini bakalan punya dua mode, teman-teman. Pertama mode pedang dan juga kedua itu mode trisula. Ini sangat masuk juga karena tema dia juga adalah si Ocean History ya. Jadi ini seperti senjatanya Poseidon ya, yang dimana ada trisula atau trident gitu ya. Oke, okay. Dan juga di sini dia diceritakan adalah kesatria yang sangat patuh kepada Master Logos ya. Bener-bener tangan kanannya Master Logos banget selain si Reka Sindai. Ya, tapi kayaknya lebih kuat dari Reka Sindai. Dan selain sangat kuat, dia juga katanya di sini selain sangat patuh, dia katanya dirumorkan ini akan menjadi swordman yang paling kuat sejauh ini di Sword of Logos. Gila. Wow. Jadi di sini Master Logos seperti nggak kesentuh ya, pengawalnya aja sangat kuat di sini. Soalnya terlihat dia di episode minggu depan juga dia bakalan langsung melawan Elemental Primitive. Kalau Elemental Primitive langsung di nerf di sini gara-gara si Durandal, lucu juga sih ya. Tapi masuk akal juga karena katanya dia juga terkuat di sini sampai Elemental Primitive aja di sini bisa diimbangin sama dia. Waduh, waduh, bahkan sepadan nih katanya ya. Jadi kita tunggu aja. Untuk Shaiken-nya juga pasti Anda beli teman-teman ya. Tapi ini lagi menunggu status premium Bandai atau bukan ya. Oke. Okay? Dan sekarang kita bakalan lanjut bahas apa ya di sini ya. Oke, okay, Wonder Ride Book-nya teman-teman ya. Wonder Ride Book dari Tategami Hyojo Senki Wonder Ride Book di sini. Jadi mohon maaf ya tadi mestinya Anda bahas ini dulu baru bahas Durandal terakhir ya. Soalnya ini update-annya untuk si gambar-gambar Wonder Ride Book-nya baru keluarnya itu malam ya. Dan kita lihat teman-teman penampakan boxnya keren banget ini, waduh, ini keren banget boxnya pak. Dan di sini anak udah pasti auto buy teman-teman ya, jadi sabar aja kalau mau di review. Semoga nggak ada set-set lagi ya, seperti ini satuan. Kalau mau di set sama apa pak ya? Jadi pasti anak beli di sini ya untuk satuannya. Dan juga anak bersyukur banget di sini. Apa ya, si rider-rider ini bertambah kuat tapi cuma ganti-ganti Wonder Ride Book kan. Sejauh ini si kayak si Toma itu jadi Brave Dragon, Dragon Ignite, Elemental Primitive, Primitive itu pedangnya tetap sama, kayak Kenreka, nggak ada attachment aneh-aneh, nggak ganti pedang atau gimana. Mungkin aja prediksi Ana, mungkin setelah si Toma ini dapat Final Form, dia itu mungkin pedangnya ganti, mungkin jadi dapat kayak senjata apa ya, kayak kekuatan pedang gabungan mungkin ya, terus juga jadi dual sword sama kayak Kenreka, nggak tahu teman-teman ya. Tapi sejauh ini mereka konsisten pakai pedangnya ya itu. Jadi si Blades itu sampai sekarang juga tetap pakai Suiseken Nagare ya. Jadi ini boxnya keren sekali ya, nggak ada lipetan boxnya, jadi ini rasa premium Bandai pak. Oke, dan juga pencetan Wonder Ride Booknya ini L kebalik ya, sama seperti Dragon Knight dan juga King Lion Dai Senki. Nah, dan yang tadi aku mau jelaskan yaitu soal gimmick-gimmicknya ya. Kenapa mereka bilang Wonder Ride Book ini katanya bakalan paling inovatif sejauh ini gimmick-gimmicknya. Nah, seperti biasa dibuka ya. Terus juga ketika dimasukin ke beltnya, ini cukup unik ya. Nah, harus kasih ilustrasinya ya. Jadi di sini teman-teman ketika dibuka gini, kan biasa masukinnya begini ya. Aduh, kelihatan nggak sih? Nah, masukinnya begini ya. Cet. Tapi ini gini, kebalik toh ya. Jadi ini nanti ngeplek, Pak. Ini ngeplek di sini ya. Karena masukinnya kayak begini toh. Oke, kenapa jadi pedok? Nah, setelah itu, setelah ditarik ya, Nagare Bato, terus nanti bakalan keluar seperti shuriken gitu ya. Nge-pop up gitu, ini kayak Loxip-nya Melon Energy Loxip. Cek, ngebuka kayak gitu, kayak bunga ya. Dan nanti kita bisa menggunakan ability-ability-nya ini ya. Jadi di setiap mata shuriken-nya ini ada kayak mewakili si tadi. Bukan elemen-elemen ya, seperti kayak daratan, lautan, dan juga langit ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, gambar-gambar setiap mata shurikennya, di sini ada gambar-gambar binatang gitu. Kalau kalian lihat nih ya, gambar-gambar binatangnya. Di sini tuh kayak ada logo Blades ya, jadi cuma tiga. Untuk yang laut itu diwakilin sama warna biru, ada cumi, ada paus, sama ada apa nih, ikan apa sih yang itunya lebar tuh. Aduh, Anda lupa. Terus juga lanjut ke daratan nih, diwakili dengan warna kuning. Di sini ada gajah. Apa nih, landak, tikus? Ya, pokoknya mewakili hewan-hewan daratan. Terus juga langitnya diwakili warna-warna merah, ada burung, ada kelalawar. Ada apa nih? Ini serangga. Sama ada kayak burung phoenix ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, dia uniknya itu ya bisa menggunakan si ability-nya ini, si Rintaro ini ya. Jadi tinggal diputar sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Ini keren sih gimmicknya dan juga pastinya soundnya bakalan banyak gitu. Keren sih ini, luar biasa. Jadi ini pastinya auto buy teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke teman-teman, jadi seperti itu dia untuk scan-nya untuk Kamen Rider Blade Tategami Hyojo Senki
yang gak bakal lama lagi keluar, dan juga Durandal yang bakal keluar di episode minggu ini berarti ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa umpamakan pendapat kalian semuanya di kolom komentar bawah soal si Blades dan juga si Durandal nih. Terutama soal Blades, Anda pengen tahu kalian suka gak dengan form ini ya. Jadi gak apa-apa, kalau kalian gak suka ya gak apa-apa. Kalau kalian lihat ada yang gak suka dengan form ini ya juga gak apa-apa teman-teman ya. Maklumi aja, namanya juga subjektivitas ya. Selera orang itu berbeda-beda, gak bisa dipaksain semua itu harus sama. Oke, segitu aja. Kalau misalkan ada hal-hal menarik lainnya, pastinya akan langsung angkat di Tokusatsu. Jadi ini Anda masih menunggu scan atau penampakan fullnya dari Ultraman Trigger. Ini Anda lihat siluetnya aja udah jatuh cinta setengah mampus, Pak. Siluet aja keren banget loh. Gila ya, jadi menunggu bentuk fullnya seperti apa. Walau udah ada seperti gambaran komiknya, tapi Anda pengen lihatnya. Jadi kalian tunggu aja, nanti Anda bahas ya. Soalnya katanya ada kesinambungannya dengan si kayak Ancient Giant ya, atau si Ultraman 3 ya. Wah, bakal kompleks nih kalau kita bahas ya. Jadi kita bakalan bahas soon nanti kalau sudah keluar ya. Jadi terima kasih juga teman-teman, sebelum scan ini keluar nggak ada yang nuntut-nuntut harus bahas gimana. Nah gitu dong ya. Nah tanpa dituntut juga Anda juga langsung bahas tepat waktu hari ini ya. Terima kasih loh atas kesabaran dan juga supportnya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Dan kita bye-bye guys.